Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kopi Habis Bajingan Kok Taram. Oke, jadi di kesempatan video pagi ini aku mau mempersiapkan persiapan yang dimana persiapan itu mau dibuat apa ya guys ya? Mau dibuat kulak ikan guys. Kita cari. Inilah gudangku berantakan guys. Oke, aku mau persiapan. Mau ngambil tong buat kulaan ikan pakai VR, the viewer di VR, oh, the far farigata. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita persiapan cari-cari bekakas. Dendi ya guys ya. Wow, ini pasti masuk ya bayangnya guys. Kita mau masuk guys. Cocok. Masuk. Hei. Kurang duur, bersih. Mana kurang duur? Pasang kita mau masuk ya, pasang kora ya. Pasang aja kita guys. Oke guys, oke pasang. Masang umbul-umbul. Dipasang mau kono patel gak ini angkringan nih guys. Butuhnya pemancingan, gitu butuhnya pemancingan. Duduk angkringan guys, pemancingan. Gambus misalnya di cetak noneh, gak usah aneh-aneh aja guys. Besoknya tak aneh. Ku bisa. Dulu ini buat tolak solar guys, cuma solarnya lama-lama nggak boleh pakai ini, jadi solarnya pakai apa itu namanya, ini nanti bisa dimodifikasi buat penampungan lele. Penampungan lele kayaknya masuk guys. Waduh, banyak botol ya. Ini gimana ini bos? Harusnya kita bawa lele itu pakai ini loh guys. Oke, aku tak beres-beres ya. Beres-beres dulu. Drum buat kulak ikan. Habis itu gimana lagi ini ya? Kita taruh sini aja. Drum.
aja ya. Jangan ini gas, kita nanti kita bikinkan aja sendiri. Terus apa nih ya? Bingung aku guys. Oke ya, aku tak persiapan set ya. Oke. Tak totoni set. Oke guys, alhamdulillahirabbilalamin. Ini udah saya siapkan ya tong-tongnya. Untuk setengah kintal 5 kilo, 50 kilo insya Allah cukup lah. Oke. Udah saya persiapkan. Jadi ini saatnya kita perjalanan OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Tak panasan sik guys. Rating aktif. Ternyata ininya lupa. Oke, panasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cus OTW. Nelaka ini kehidupan ini, kita yang namanya usaha ya guys ya, apapun itu hasilnya, yang penting kita usaha, 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 usaha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi VR ini ya serba guna guys ya. Jadi mau dimodel seperti apa, mau dibuat seperti apa, wah serba guna, praktis, simple, efisien. Oke. Jadi ya yes, alhamdulillah ya, dengan adanya ini iso kirim kembang, iso kirim pot, iso njukuk iwak, iso ngangkat panenan pari. Wes pokok iso sak sembarang ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Mau iki tak acungi jempol iso kirim kaligrafi bunga hias barang teko Blitar Trenggalek ya guys ya. Mantap. Ae Magetan pajak hijup. Mbak. Waduh, bulan 3 ini pajak guys. Eish, bulan 3 ini pajak guys. Tak lihat STNK-nya nanti pajaknya berapa ya. Aku penasaran guys. Sik. Tak lihat STNK-nya dulu, pajaknya VR itu berapa guys. Lama enggak apa ini? Gedung gua pajaknya hanya 250 guys, pajaknya guys, ini guys 250 pajaknya, sangatlah murah guys. 2 euro likur bulan telu. Oh bulan telu 2 euro likur, iya guys, wae pajak guys. Oke, gampang gua dipajak nih. Oke, aku bisa bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin gitu dulu ya, aku mau cus borong ikannya.